untuk kondisi saat ini memang sudah sedikit gelap ya, karena sudah hari mau maghrib. Nah, untuk di sini di saluran drainase ini tadi menurut saksi mata, yaitu pedagang yang ada nih, sejumlah pedagang yang ada di sini menyampaikan bahwa air ini berwarna merah sejak pukul 4 sore tadi ya, atau pukul 16. Nah, untuk mereka juga tidak mengetahui nih sampai saat ini apa sih penyebab dari berubahnya warna air drainase atau air di jalan Dr. Wahidin Kota Pontianak ini. Itu bisa dilihat sendiri ya di layar HP kalian. Dan untuk ini cukup panjang ya saluran drainasenya, tapi kalau misalkan di sana tadi simpang 4 di sana yang mungkin berjarak kurang lebih ada hampir 1 kilo dari posisi saya saat ini berdiri, itu air drainasenya masih normal. Akan tetapi untuk saat ini airnya yang setelah beberapa ratus meter itu airnya sudah berubah menjadi merah. Thank you.